Memang kalau di Gulu Sepang ini Pak, yang pertama kendalanya adalah air minum bersih. Yang mana program dari pemerintah juga air minum bersih ini dari Bumbek tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di desa Gulu Sepang ini. Ya, jangankan untuk Kecamatan Boleng, untuk khusus desa Gulu Sepang saja tidak cukup. Jadi kebetulan memang ada mata air di sini Pak, ya sekitar dia 2-3 kilo dari Kampung Terang ini ke mata air. Ya, airnya lumayan, ya yang dinama mata bubung. Kami di sini Pak dalam satu hari, kalau keluarga kecil, contoh saya keluarga kecil, saya harus beli 5 serigen. Ya, satu hari itu 5 serigen khusus untuk air masak dan air minum senilai 20.000 5 serigen. Ya. Itu untuk masak dan minum saja, Pak. Ya, itu untuk keluarga kecil, belum kalau ada tamu, Pak. Ya. Jadi sedangkan untuk air WC kami gali, air sini asin, Pak. Ya, pernah di sini temporary board, airnya itu bisa asin.